Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy di Ngops. Kuy ngopi santuy, kuy orang ngopi, lambung ora smile. Oke, teman-teman, kali ini aku ada kabar yang sangat-sangat mengejutkan. Oke, kabar ini mengenai fitur baru yang bernama Serenity Pod ya. Kenapa sangat mengejutkan, Bang? Oke, kita akan selidiki satu persatu ya. Banyak kabar beredar bahwa di Cina sana sudah ada yang terbanned akunnya. Ya, terbanned karena meletakkan tata letak perabotan maupun fitur-fitur di sini dengan sengaja atau dengan hal-hal yang menyeleneh. Oke, sebagai contoh, di sini di NGA ya, sudah ada yang nge-share tentang hal ini, teman-teman. Dia terbanned ya atau di warn oleh developer atas penyusunan benda-benda yang berbentuk aneh-aneh. Ya, kalian tahulah ini bentuk apa. Oke, jadi nggak cuma itu aja, teman-teman. Jika kalian semisal membuat benda-benda aneh yang lainnya yang sangat menurut developer itu tidak baik, ya pasti bakal di banned. Ini gua nggak tahu kenapa. Apakah ini kedeteknya karena sebuah sistem atau memang ada yang report? Ini gua nggak tahu. Yang jelas di sini dia sudah mendapatkan peringatan dari Paimon atau developernya. Jika dia membuat sesuatu yang aneh-aneh, kita anggap aja ini artefak ya. Aduh men, jangan bikin aneh-aneh lah coy. So buat teman-teman ya, jangan sampai bikin yang aneh-aneh. Taruhlah sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Dan janganlah sampai berbentuk juga yang aneh-aneh. Misal kita kasih jarak lah agak jauhan biar tidak terbentuk yang aneh-aneh. Ini gue gak habis thinking loh. Paimon marah gara-gara kita berkreasi tanpa batas gitu loh. Tapi kreasinya ini sungguh sangat di luar batas coy. Sehingga mungkin Paimon sangat-sangat marah ya. Oke, sekiranya kalian ya sewajarnya aja lah buat naruh benda-benda seperti batu maupun pohon, sehingga tidak ya seperti tadi ya kejadiannya ya. Sayangilah teman-teman akun kalian ya. Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya, Bang, emang bener keasliannya 100%? Masalahnya, di sini nggak ada yang berani coba coy. Kalau kalian berani coba, silakan monggo bikin yang artefak tadi ya. Silakan kalian tes di wordnya masing-masing ya. Nanti baru kalian kasih testimoninya ke kita. Ya pokoknya kalian boleh-boleh aja membuat suatu kreativitas, tapi jangan sampai kelewatan batas. Sayangi akun kalian, jangan sampai terbanned. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.